Namaste Meredos, welcome to Thai Ups Belajar di India channel. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktivasi notifikasinya ya, untuk tahu info menarik lainnya seputar India. Meredos, siapa yang di sini suka melakukan public speaking? Atau jangan-jangan kamu takut untuk bicara di publik? Tenang-tenang, kali ini Sita akan membagikan beberapa public speaking tips untuk membuat kamu lebih keren saat tampil di depan umum. Yuk langsung mulai aja. 1. Mengenali audiensmu. Pertama, kamu harus mengenali audiensmu. Kamu harus bisa menyesuaikan material dan gaya bicaramu sesuai dengan tipe audiensmu. Misal, jika kamu akan berbicara di depan anak-anak muda, kamu bisa menggunakan bahasa yang sedikit gaul untuk mencairkan suasana. Jika kamu bicara dengan orang bisnis, gunakanlah bahasa yang lebih profesional dan persuasif. 2. Buatlah garis besar. Sebelum bicara, kamu harus membuat garis besar tentang topik yang akan kamu bicarakan nanti. Buatlah poin-poin utama dari topik untuk kamu ingat, dan kamu dapat mengembangkannya dari situ. Hal ini akan membuat audiens menerima perkataanmu dengan mudah. 3. Gunakan cerita atau storytelling. Agar public speakingmu tidak terlalu membosankan, gunakanlah cerita di sela-sela materi yang kamu bawakan. Secara emosional, manusia sangat menyukai cerita dan kamu dapat membuat topik itu lebih relatable dengan audiens melalui ceritamu. 4. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Kesalahan terbesar ketika public speaking adalah menggunakan bahasa yang terlalu formal atau tinggi untuk terlihat pintar. Kamu hanya akan membingungkan audiensmu. Gunakanlah bahasa yang mudah dipahami sehingga mereka bisa mencerna kontenmu dengan mudah dan memahaminya. 5. Bersiaplah untuk pertanyaan. Terakhir, persiapkanlah dirimu untuk menerima pertanyaan dari audiens. Penguasaan materi dan pengetahuan umum penting dalam hal ini. Jika kamu tidak bisa menjawabnya, lebih baik katakan bahwa kamu akan mencari jawabannya lagi nanti daripada mengada-ngada. Public speaking itu bisa menjadi hal yang menyenangkan. Sebelum tampil, tenangkan dirimu dulu dan percayalah bahwa kamu bisa melakukannya. Jangan takut melakukan kesalahan karena kita semua terus belajar dalam hidup ini. Meredos, tips public speaking apa lagi yang kamu tahu? Komen di bawah ya. Oke Meredos, sekian dulu ya video dari Sita hari ini. Jangan lupa untuk follow sosial media kita. Kabi Alvida Nakena, Pirmilenge.